I cannot give you anything. I'm so sorry. Pegang gitu. Aida. Bakaran dong. Kita masih berada di dalam game yang berjudul The Mortuary Assistant atau Asisten Kamar Mayat. Hah, di video sebelumnya aku sudah menemukan bad ending. Terus habis itu aku juga sudah menemukan ending yang basement kalau rahasia Raymond itu terbongkar. Dan dua lagi adalah ending di luar ending utama ya guys ya. Dua game over. Dan semoga aja di video kali ini aku bisa mendapatkan good ending ya my friend. Oke lah kalau begitu langsung saja kita mulai The Mortuary Assistant. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten dari channel aku. Dukung aku menuju 1000 subscriber my friend. Oh ya guys, BTW ini ada 5 ending ya. Jadi sebenarnya dia punya berapa good ending ya, my friend? Ini saya coret, sip. Itu tuh untuk clue-clue gitu loh, buku catatannya. Untuk clue, pada saat kita kerasukan, kita bisa mendapatkan petunjuk untuk nama iblisnya, guys. Dan, wah, mati lampu. Bodoh amat, saya tidak peduli Anda mau ngapain aja di sana, yang penting jangan ganggu saya bekerja, oke? Tolong jangan ganggu saya sedang bekerja. Terus sekarang aku harus apa lagi? Oh iya, membuat incision. Kita ambil ini dulu ya my friend. And then kita kesini. Set. Terus dikasih arteri forcep dan dikasih PVC. Ta. Di awal PVC tabing maksud aku. Oh my god. What? Pasti nggak bisa nih. Ah, nggak bisa my friend. Oke. Kaget woi. Aku harus apa? Aku harus memberikan sesuatu, guys. Apa ini? Ini bisa diinteraksi tangannya loh. Clipboard. No, not clipboard. I cannot give you anything. I'm so sorry. Pegang gitu. Aida. Bakaran dong. Woi. Enggak, udah. Semua itu hanyalah ilusi. Langsung saja kita bekerja. Ini ngapain pakai tutup segala, woi. Udah, cukup. Stop. Fokus. Stay focus. Oke, mix flutnya dulu. Sekarang ini metanol, ini terus ini ya guys. Ini jangan lupa cairan itu guys, cairan khusus untuk membaca, mendeteksi keberadaan iblis. Tiba-tiba aku berpindah tempat. Sebel banget. I'm missing something. Tolong, woi. Oh, ada telepon. Yo, thought you'd be hiding in the middle of the place. Your dad needs a total fucking booster. Ran down to the beach in just a sec. Grab your kit and get down. Your party's gonna start without me. Oh, okay. This is. Then, I just go now, kan? Dan banjir. Hah, ini ilusi macam apa gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sama masa lalu Rebecca ya? Kenapa kayak suram gitu ya? You did this to me. What? It's all your fault. Kenapa ini salahku? Mengapa ini semua salahku? Sudah. Sabar, ini semua hanya ilusi. Jangan dipikirkan, fokus kepada pekerjaan ya, my friend. Apa, woi? Apakah ada petunjuk? Oke.
sudah mulai bulat-bulat. Wow, di mana nih? Kebakaran. Where are you? Di mana itu kebakarannya, guys? Sebentar. Apakah di balik pintu ini? Itu sih enggak. Terus mana, guys, kebakarannya, guys? Oh, itu dia. Oke. Kita sudah menemukan, guys, tanda ketiga. Yah, kesurupan lagi nih aing nih. Apa nih warnanya? Nah, tuh kan. Oke. Oke, kalau udah burem-burem kuning begini tandanya itu kayak kesurupan, guys. Bukan lagi deh, maksudnya iblis mulai mau memasuki badan kita dan mau mengambil alih badan kita, guys. Dan kita di sini bisa langsung dapat petunjuk itu ya. Oke, ini udah beres. Nah, tuh kan. Tiba-tiba udah bener lagi tuh. Pemandangannya udah clear lagi. Tadi pemandangan tuh kuning-kuning gak jelas mana gitu loh. Oke. Back dulu. Saya mau mencari ininya dulu ya. Tanda-tanda Saitone Rojim. Yang mana, guys? Wah, kayaknya yang Desolation ya. Lihat nih, guys. Nih, tuh. Kayak gini loh, bulet. Terus ada kayak jarum peniti. I don't know what is that. Back. Tuh, gini. Set. Ya gak sih? I don't know. Coba ya, tadi kita udah menemukan tanda yang kayaknya aku salah ya, bukan yang ini ya, setan ya. Ini sih benar nih, 1, 2 yang ini benar. Tapi yang terakhir nggak ada ya. Nggak ada, ini yang terakhir kan. Nggak, guys, bukan ini, guys, setannya ternyata. Siang. Mana dong ya? Ini kayak gini, bulat. Gini apa dong? Apa ini? Individuos. Kita tadi udah nemu. Ah! Maset, guys! Nama iblisnya, guys! Nih, kita nemu yang ini. Yang ini sama yang ini. Berarti terakhir ini, guys. Kayaknya ya. Oke, langsung aja kita pasang ya. Sambil jaga-jaga, ini tetap aku bawa deh. Kali aja aku nanti dapat tunjuk lagi kan. Nomor 1 di sini, nomor 2-nya yang ini, nomor 3-nya yang mana? Yang bulat-bulat gitu. Ah, ini nomor 2, 3 yang ini, terakhirnya yang ini, guys. Tag mark. Maybe. Semoga aku benar ya, my friend. Tuh. Oke. Okay. Wadaw, apa tuh? Apa dak duk gitu, woy? Oke, tutup dulu. Baik. Ntar aku mau naruh marknya gimana sih? Nah, gitu. Semoga aja gak aku benar. I'm not sure, but I'm gonna try my best. Setan itu kan, setan atau iblis, kalau menurut agama aku ya, my friend, mereka itu kan keluar diciptakan dari api ya. Terus sekarang aku mau membakar dia, jadi kayak sebenarnya nggak ada rasanya juga buat dia sih, orang dia aja udah dicipta dari api ya, nggak salah guys ya, tidak usah dipikirkan itu hanyalah apa ya, pikiran aku saja, guys. Sudah. Oh, sebentar deh. Aduh, aku mulai kerasukan lagi deh nih. Tapi sih warnanya kuning-kuning gini, tolong dong. Aku lupa, guys, aku belum ngecek dia lagi dah. Apakah dia ada tanda-tanda Saitone-nya? Pusing, woy. Tolong dong, jangan kuning-kuning begini, woy. Ah, bener-bener dah nih ya, Saitone ya. Set, tidak ada. Mungkin bukan bapak ini, guys. Soalnya nggak ada tanda-tanda ini, guys. Setannya. Kalau ada tanda-tanda setan merasuki badan ini, biasanya tuh ada luka-luka yang besar atau ada tanda tiba-tiba kayak lambang-lambang Saitone gitu lah ya. Oke, guys, kayaknya bukan bapak ini, guys. Kita masih ada satu mayit lagi ya, my friend. Oke, selanjutnya lagi apa? Mix fruit, ambil. Cepat. Nyemplungin. Ini ambil, buka, aduh, kesurupan lagi aing, guys, tolong aing kesurupan lagi, weh. Ah, tolong dong, jangan membisiki-bisiki saya. Saya tidak akan
saya tidak akan terambil sama kamu ya iblis, saya tidak akan kalah sama kamu iblis, tenang saja. Mulai kuning-kuning gak jelas gini nih. Ah, saya sudah kembali seperti normal. Kemudian, oh ya, kemudian ini guys, ambil dan kita buka lehernya. Set, arteri forceps, PVC tabing, 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 wow, wow, wow. No, you have come dari mana? Oh my god, aku ditarik. Dan ada yang ngeliatin aku guys di situ guys. What is that? Ya aku, woi. Oh ini dia nih. Dan kemana ini coy? Ya ada sesuatu. Itu banyak banget, itu juga ada guys ini nih. Ih, apa lo? Ini udah hilang guys. Ini ada lagi nih. Apa lo? Ya setengah badan doang, kocak. Mbak. Langsung pergi dia guys. Mbak. Oke kita kesana guys. Ini kayaknya sebelumnya aku udah ya halusinasi ini deh. Nih guys, wait a minute. Nah ini ambil sesuatu di sini guys. Oke, okay. Ini tuh bapak kita tau guys, bapaknya Rebecca, salah bukan bapak kita, bapak Rebecca. Aku nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu antara orang tua Rebecca sama Rebecca, tapi kayak kelam gitu ya my friend. What a familiar voice. Be more comforting. Just let me get Rebecca. No. It will all be over. No. Oke, semua ini hanyalah ilusi. Sudah, tenang saja. Oh, oke. Tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Yang penting saya fokus bekerja ya. Aduh, si nenek. Sebentar, aku penasaran deh guys. Si nenek ada di situ, kocak. Don't you miss me? Enggak, gue enggak kangen sama lu, Nek. Bodoh amat, enggak. Aku tahu ini hanya ilusi, tenang saja teman-teman. Semua ini hanya ilusi. Just a little cut. What's wrong, Rebecca? Joe. Kan sudah semua ini hanya ilusi, tenang saja Rebecca, kamu adalah wanita kuat sekali. Aku tidak akan kuat sebenarnya sepertinya ya kalau aku bekerja di sini. Biasanya ya guys, kalau udah ada tanda ini bulat-bulat tiga segitiga begini, berarti udah ada mayat yang udah mengeluarkan tanda guys, udah bereaksi. Oke kita ambil. Mbak saya masukin lagi ke itu ya, cold storage ya, selamat beristirahat mbak. Ada yang nengok guys di sono, bodo amat aing mah, bodo amat, saya mau bekerja, saya tidak peduli. Ini kayaknya mas ini deh, ini lu ngapain sih muncul. Coba ya kita periksa dulu ya mas, setan masih ada dong di situ dong. Yaudah ya kita samperin ya. Ngapain gue tanya lu ngapain ha? Ngapain gue tanya? Udah, hah? Tuh kan?
Kepo lu, kepo. Ah. Udah. Oke, kita taruh dulu. Terus kita taruh lagi Mark. You're wrong, you know. You're wrong, you know. Ya mana saya tahu lah, ya dicek dulu lah. Rebecca, bodoh amat. Saya tidak peduli, tidak ada tanda-tanda ya. Aduh, aku udah mulai suruh. Why aren't you coming? Enggak lah. Wah, ini guys. Yes, can you see that? Ada tanda-tanda. Latos apa? Gue ada kucing aku guys ini. Nih. Tara. Apa kamu ngeong-ngeong? Laper ya? Nanti ya guys ya. Guys, nanti ya Latos yang ntar kasih sono dulu. Rebecca. Ini adalah mayit yang terkena Rebecca. Saiton. Yang terasuki Saiton. Mana sih? Tadi yang manggil-manggil aing di mana? Nah, ini nih. Setan ini nih senang banget manggil-manggil. Spion lu ngajak main. Elah lo. Rotet. Sebentar. Rebecca. Iya nih, datang nih gua nih. Sambil dibawa masnya ya. Nih gua datang nih. Anakku kenapa gelap? Tolong hamba. Tolong woi. Apa ini woi? Ini mah. Buka. Dah, gak usah aneh-aneh. Tolong ya. Nih, nah dah. Bisa gak sih aku mau keluar dong? Ya gak bisa guys. Ya. Gak bisa guys. Ya, ditutup pintunya. Oke, semoga aku memilih ini yang benar ya. Coba jongkok. Oke. Sudah. Apakah memilih mayit yang benar? Meledak. Kenapa ya? Semua mayit mau bener apa enggak bener pada meledak semua dah perasaan. Ini serem. Oke, apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan ending, teman-teman? Come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond at this point. Oh, guys, beda, guys! You always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here after. You get used to it. I'll be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? I honestly don't know. I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no, I don't think it does. So, we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Okay. Why don't you head home? Get some rest. Who knows what's coming tonight? Oh. Okay. Kita mendapatkan ending 2 of 5, my friend. Kita berhasil membakar mayat yang benar. Oke lah, kalau begitu. Berarti ending 2 ini adalah good ending ya. Dari kemarin-kemarin kita tuh dapat ending yang jelek-jelek mulu, my friend. Kalau my friend, kalau begitu, sampai di sini dulu. Game, the more tutorial assistant dari aku. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.